Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilal TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat tingkah dan gaya nyentrik Ayu Ting Ting yang terbilang sangat wah dan juga berani. Di sini Ayu Ting Ting dan juga Andika Pratama sedang bernyanyi lagu lawas dan penampilannya menjadi sorotan dan juga kebahagiaan untuk orang-orang yang melihatnya. Bagaimana tidak, tingkah kocak dari Ayu Ting Ting dan juga Andika Pratama mampu menghidupkan suasana di balik layar karena mereka berdua memang benar-benar sangat lucu dan juga menggoda. Dan bagi sahabat semua yang semalam nonton acara Lapor Pak, pastinya terpingkal-pingkal karena melihat tingkah semua pemain yang sangat indah dan menawan. Dan di sini Mimin akan memberikan beberapa potongan video dan juga foto yang mereka lakukan semalam di acara Lapor Pak yang sungguh sangat menarik hati. Lapor Pak semalam ada bintang tamu yang spesial, Darboy Gang. Di sini penyanyi lawas yang suka banget menyanyikan lagu-lagu Jawa hingga viral. Didoakan semoga karir dari Darboy Gang selalu lancar dan juga selalu bersinar, amin ya robbal alamin. Dan di sini juga dilansir dari Yeni Mulyanti, tadi malam nonton dari awal sampai akhir ngakak terus. Bagaimana tidak, Andika Pratama sungguh mahir menyajikan lagu dan juga Ayu Ting Ting. Terlihat di sini tapi ngelapor Pak, ada yang spesial lagi nih pastinya buat ketawa. Bintang tamunya yang luar biasa ya, yang kemarin sempat viral, hari ini akan hadir lagi nih. Yang penasaran jangan lupa terus saksikan Lapor Pak. Dan juga di sini lari Lapor Pak Trans 7. Buat yang kemarin udah titip-titip salam di radio Lapor Pak sambil nunggu mendung tanpa udan, Darboy Gang, yuk nanti nonton di official Trans 7 ya. Begitu tulis Lapor Pak yang mengajak kita semua untuk menonton acara Lapor Pak. Jangan lupa nanti malam juga akan hadir lagi Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat tentunya. Kemudian juga nanti akan hadir seorang yang pintar masak ini, Chef Adi. Wah, semuanya pasti akan heboh nih kalau ada Bang Adi di studio. Dan semalam juga hadir Isa Bajaj yang sangat seru nih. Pokoknya sahabat semua pasti tidak kecewa karena bisa memberikan tayangan yang sangat menghibur. Dari Ayla Najwa, Ayu Debita alias Depok Betawi asli kirim salam buat pacar yang punya gigi banyak. Ada-ada aja ya Neng Ayu. Kemudian juga dari Ayu Ting Ting mengajak kita untuk menonton Lapor Pak. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting sedang berfoto dengan Chef Adi. Kira-kira konten apa yang akan disajikan Lapor Pak bersama Bang Adi ya? Penasaran kan? Jangan lupa saksikan terus Lapor Pak. Dan di sini ada Wendy Cagur nih yang lagi siaran radio yang bisa membawa suasana menjadi lebih energi lagi. Banyak penonton yang menandai Lapor Pak di Instagram dan di sini mereka melihat dan menonton tayangan hingga terpikal-pikal. Kamu semua di rumah bisa mendengar nih gelak tawanya yang sungguh kriuk dan juga renyah. Segmen terngakak sih ini menurut gue di Lapor Pak Trans 7 tulis Yusenaini54. Semuanya nular banget nih sampai kena sama Mimin.
dari Ardi Diar Pratama, hibur anak malam, Neni Cap, waktunya ngakak nonton lapor power sama Wendy Cagur, Surya dan juga Ayuti. Dari Nayaka Jenata, mending nonton yang lucu-lucu daripada nonton yang mendadak jadi panitia syurga. Dari Widya Septia Angelri, yang ngakak ya Allah kocak sumpah. Segmen paling kocak nih menurut para sahabat dari Alam Syahfani. Ada tahanan studi banding ternyata. Dan juga dari Delvi Anggra ini baru mulai sudah lucu. Lapor program setuju bersama tim Ting Wani Cagur Surya, Elsomia dan Ovori Densiar. Hahaha. Kemudian juga di sini dari Bugi Faiza, part favorit siaran radio Lapor Trans 7. Mending nonton yang lucu daripada nonton yang mendadak jadi panitia surga. Dari Shilali Lali, dari Heka Mustika, acara malam yang paling sering ditonton cuma ini, ketawa gak berhenti ngakak lapor pak. Dan juga di sini ada komentar lagi ya dari Surya Ismi, wah 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 lapor pak Trans 7. Dan juga dari Renzi Kurniawati, Wendy Cagur selalu bikin ngakak lapor pak Trans 7 tertawa lepas sebelum bobo. Dari Bocah Cekrek selalu ger. Surya Insomnia, Wendy Cagur lapor pak. Hahaha. Dari Siti Widian Ninger memberikan emoti ketawa dan kocak banget nih ya. Semangat untuk semuanya. Itulah tadi beberapa komentar yang ditunjukkan oleh para sahabat di rumah yang merasa sangat beruntung dan juga sangat terhibur karena acara lapor pak yang selalu membuat mereka tertawa lepas dan juga ngakak. Sehat selalu, semoga acara lapor pak selalu bisa memberikan kenyamanan dan juga kebahagiaan untuk para penonton di rumah. Didoakan semoga semua kru dan juga tim dari Lapor Pak sehat selalu dan semoga selalu bisa memberikan hiburan dan tayangan yang menyegarkan otak dan juga pikiran agar tidak stres ya. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa bagi sahabat semua nonton Lapor Pak karena ada Ayu Tinting, Wendy Cagur, Andika Pratama dan juga masih banyak lagi bintang tamu spesial yang lainnya yang pastinya akan membuat kita semua tertawa. Oke sahabat, jangan lupa saksikan Lapor Pak setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat menemani malam Anda yang suntuk menjadi lebih berwarna. Selamat malam, semoga bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.